Nah, tunggu dulu ya. Hari ini saya mau nyemprot pekarangan di kebun di dalam ya, kampat. Minjem semprot. Jadi tadi nggak bawa semprotan. Jadi hari ini mau minjem semprotan dulu tempat tetangga ya. Ini rumahnya, teman-teman. Assalamualaikum. Napa, Mbak? Hari nyilai semprotan, Neng? Tangki di kono ladang nih, Mas. Ya Allah. Iya iki. Iya, masa tutulan. Iya. Ini teman-teman Mbak Sipon sedang mempersiapkan jualan ya. Mbak Sipon lagi masak apa ini, Mbak? Botok. Masak botok, terus? Ikan bakar. Ayam bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Terus mateng kok ikan bakar. Ini teman-teman, ini namanya adalah ikan bakar, teman-teman ya. Jadi ini adalah ikan bakarnya Mbak Sipon ya. Masakannya Mbak Sipon. Masakan Mbak Sipon tuh enak-enak, teman-teman ya. Jadi laris seperti ini, teman-teman. Nah, menggiurkan kan tuh. Iko mau ikan bakar? Biasanya mau. Terus tuh botok. Botok air matang. Urung urap engko awan kok Mas aku ki mulai ne. Oh dina minggu dodolan ya. Awan. Wah, ora enak semprot iki. Heeh, disile karo senyum modern. Aku ini nyile gole sisane. Semprot kono iki. Sisar ngendi? Om Sur. Mbak. Heeh. Mbak Yusman. Aku ini nyile kono untuk lanang kuwi. Wis kok Mas Anto. Iya. Semprotannya nggak ada, teman-teman. Lagi dibawa ke kebun, jadi nggak bisa nyemprot ini. Rencana mau nyemprot di pekarangan ya, di situ tadi, tapi nggak ada semprotannya. Semprotannya sudah dibawa ke kebun. Dodolan ono awan. Ini Mbak Sipon tuh jualannya siang hari, teman-teman ya. Jam berapa, Mbak? Jam setengah satu. Jam setengah makan satu. Siang. Ini cabai gilingnya. Ini urap, ya urap ini. Arke botok. Oh, botoknya nganggo sambel. Bukan yang nganggo kelompok nek botok Mbak. Nambune wis seger ngono lho. Seger. Ini kelompok nih. Jadi kayak gini teman-teman, misalkan cara membuat urap ya. Botok kok urap. Iki urape apa botoke jenenge? Oh. Oh, ini namanya botok, teman-teman ya. Botok melanding. Jadi ini Mbak Sipon, teman-teman ya, yang dulu pernah saya syuting ya, yang jualan sayur matang itu, teman-teman ya. Jadi ini hari Minggu, jadi seminggu itu 3 kali ya. 3 kali Mbak ya? Iya, pokoknya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, teman-teman ya, hari Minggu, hari apa Mbak? Selasa. Terus Jumat. Jadi hari Minggu, Selasa dan Jumat ya, teman-teman ya. Mbak Sipon jualannya. Jadi buat teman-teman semua kalau mau beli setiap hari Minggu, Selasa dan hari Jumat, teman-teman ya. Oke. Lokasinya di RW 4 ya. Tapi Mbak Siponya itu jualannya keliling ya di K4. Karena nggak bisa naik motor, teman-teman ya. Jadi Mbak Siponnya jualannya jalan kaki, teman-teman ya. Oke. Ngiris-ngiris peralatannya, teman-teman, seperti ini. Nganggo apa sih, Mbak? Nah, ini perut.
pasman yo rene. Nggih, pasman ora ana to. Jerene bocor. Jadi bodoknya apa wae mbak anu iki? Sayur, sayuran. Teri, mandeng, pakai tahu. Oh, teri, mandeng, tahu, terus ya kadang cempoka. Cempoka. Yo lain hari beda-beda. Bayam. Nah, bayam ki ngurap. Oh, bayam ngurap. Ini bodoke piro sih cokne? Aku bodoke iki 5 bungkus 10.000. 5 bungkus 10.000. Mbak jadi larang teman-teman. Mas wong iki kan nang desa, dadi nak larang-larang kok ora payu. Jadi harga bodoknya itu murah teman-teman ya, 10.000 5 bungkus. Jadi cukup murah teman-teman ya. Cukup untuk lauk kita makan ya, sekeluarga udah cukup 10.000 dapat 5 bungkus bodoknya. Urap ya? Nak urap ya sebungkus 5.000 kan kalo, tak bungkus sih. Kalau urap sebungkusnya 5.000 teman-teman ya. Jadi cukup murah ya jualan dari Mbak Sipon ini teman-teman ya. Oke. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk membeli dagangannya Mbak Sipon ya, sayurannya yang ada di K4 ya. Banyak menu makanannya, masakannya dan enak-enak rasanya teman-teman ya. Oke. Jere sopo enak. Jere ku jenenge wong-wong. Kenyataane ahli masak di mana-mana. Pak Yam ini kan urung anak wong sebalik nyadap kan. Iya. Ku nak pas tengah siji kan. Jam piro? Kan siang. Tengah siji lah ku. Tengah siji. Wis bedhok kan. Nah, ayam bakar ini piro sih, Tok? Hah? Ayam bakar. Nila bakar. Nila bakar 10.000. Oh, ayam bakar. Kok nila bakarnya 10.000 teman-teman, yeah. Harganya nila bakar ya, nila bakarnya 10.000. Apa mana mbak nila bakar bodoh terus? Ayam belah 4. Oh ayam belah 4, 10.000 juga? Enggak, 13.000. Oh kalau ayam belah 4, 13.000 teman-teman? Belah 4. Kalau bodohnya ya tadi 10.000 5, urapnya 5.000 1. Jadi macam-macam ya teman-teman ya harganya. Nak ada larang-larang ya nak nang desa ya apa ayu. Ya iya. Simpang air mureng kan nunggu orang lewat. Sama nang simpang air mureng paling kapal. Enggak nang kene. Ya nak didol nang kapal. Dia pelanggan sampean. Nang ndi? Nang kene kok apa? Yo enak lah ya wong aku idir karo mlaku kuwi kok. Yang ku kadang enak wong moro rene. Kamu bodoh emang anak nih? Aku ya, tapi sampean saya awan kan? Cik, enggak aku tak rengin lah. Iya. Tak soteng. Allah. Oh, anak mateng kan aku merindik terus. Oh, ini masakannya udah mateng. Enak eh. Aku lah enak wong komen, Allah ranggumun. Apa ini sih komen ranggumun? Enggak juga sih ya. Wong kene lu api-api kabeh. Tapi aku sih nonton lah sampean. Apa iya? Ngomong piye karo sampean? Ya nang Facebook ning anu kan ya. Mbak Sipon karo Mbak Sipon. Anggar aku nyanyi ya karo Mbak Sipon. Bo. Ngapain? Mainan karo aku. Ya sak ning kebon. Iya ya, heeh. Iya. Enggak enak semprotane. Piye iki? Nek nek si sore nang ora. Waduh aku ora kenal ya, ora patek kenal sing kok ora kenal. Iya. Jemprotannya enggak ada teman-teman, jadi kita bersih-bersih aja ini kayaknya. Karena semprotannya enggak ada, jadi kita bersih-bersihnya pakai arit aja teman-teman ya. Ini banyak rumputnya. Kemarin ditanamin singkong. Singkongnya udah tumbuh tapi apa namanya banyak rumputnya teman-teman ya, jadi ya tanaman singkongnya nggak bisa berkembang karena itu tadi banyak rumputnya. Kita akan coba untuk membersihkannya. Mbak Ira lagi bersih-bersih teman-teman. Bersih-bersih mbak bunyili. Nah, dibunyili gue kok kayak garam ketek lo.
Oh, niki nganu mboten panganan. Tekan pitik. Dolanan. Ora enak Bu digawe ladang. Ora enak kono mung kono disemprot ning. Iki suwe tepi damuke kok. Cek lane. Ini teman-teman ya, jadi ini kebun singkongnya. Kebun singkongnya Kang Ragil sudah mulai tumbuh, tetapi banyak rumputnya teman-teman ya, bisa dilihat banyak rumputnya ya, dari sana sampai sana teman-teman ya, singkongnya itu sudah tumbuh, tetapi itu tadi banyak rumputnya, jadi kurang subur ya teman-teman ya. Ini lagi nanam lagi nih sama Bang Antiem. Dikecilnya terus diongkar. Jadi kita mau nanam ini dulu teman-teman ya, nanam singkong dulu.